Beginilah suasana di Kampung Arab, Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Surabaya, Jawa Timur, setiap sore selama bulan Ramadan. Kawasan yang terletak di dekat Masjid Sunan Ampel ini dipenuhi penjual takjil. Ragam kudapan khas Timur Tengah menjadi favorit warga sebagai santapan berbuka puasa. Di antaranya, kue samosa, penganan berbentuk segitiga yang digoreng dengan isian kentang, sayuran, dan bumbu kari. Kemudian ada pula pukis Arab, bikang Arab, dan roti Maryam. Nah, sebagai penghilang dahaga setelah seharian berpuasa, di sini tersedia aneka minuman dingin yang menyegarkan. Salah satunya es permen karet yang ludes terjual hanya dalam waktu 2 jam. Di Ramadan atau gimana? Di Ramadan aja. Ramadan aja. Biasa buka jam berapa sampai jam berapa? Dari setengah 4 sudah ready sih. Ada durian, ada yang lagi viral permen karet, ada mangga, susah, es buah, cappuccino, sama es teler. Ini setiap jelang buka puasa mesti rame ya? Rame banget, ini sih lumayan sepi, biasanya nggak kelihatan. Harga kudapan dan minuman yang dijual di kawasan ini terbilang ramah di kantong. Mulai dari 2.000 hingga 10.000 rupiah.